Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'alim Khadijah. Okey, sebelum kita mula, tanda tangan, baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilaha illa anta innaka al-ghafurur rahim. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okey, alhamdulillah. Sementara tu kita tunggu kawan-kawan yang tak tulis nama betul, tolong tulis. Oh. Hari ini subjek apa? Jawi. Jawi kan. Jawi. So, dah baca doa kan? Ya, dah. Okay, so boleh tengok muka surat. Kita akan ulang kaji minggu ni. So, Malimah harap semua dapat fokus. Okay, dapat bagi perhatian. Minggu Except depan dah exam kan? Ya, yeah, Hafi. Hafi ke Haris ni, Malimah? Hafi. Panggil Hafi ke Haris? Hafi. Ya, Malimah jarang tengok Hafi dalam kelas. Dekat sekolah lah. Dekat online. Selalulah kot Malimah tengok. Okey, tak apa. Dah ready belum? Dah. Suara Malimah jelas ke slow? Jelas. Okay, jadi kalau suara Maklimah dah jelas, kamu pun kenalah buka kamera, betul tak? Betul. Maklimah tak buka tak apa. Kamu kena buka. Ya. Yeah. Okay. Apa lagi Maklimah nak cakap? Mana buku? Maklimah nak tengok. Tunjuk Puan Limah buku. Okey, bagus. Okey, jadi untuk malam ni, insyaAllah kita akan ulang kaji semula tajuk yang kita dah belajar selama berapa bulan? Satu. Puan Limah teringinlah nak dengar suara Hafi ni. Hafi, please open your mic please. Can you open your mic? Yang lain tolong tutup mic. Maklumah nak dengar suara Hafi je. Ya Hafi, you are so handsome. Okay, so Maklumah mungkin jarang tengok Hafi. So, Aisyah kenapa gelak-gelak? Maklumah cakap betul ni. Maklumah jarang tengok Hafi ni. Okay. Okay. Hai Hafi. Kalau tak kenal Maklimah lagi, Maklimah tak tahulah nak cakap. Okay. Okay. Jadi kita teruskan. Dan Maklimah tak nak bebel-bebel. Kenapa sengit tu Razan? Macam mana kamu kat atas tu? Okay. Kita tengok muka surat satu. Okay. Maklimah pun tak tahu soalan apa yang keluar. Iya. Nak cakap lagi ke? Okay. Kita tengok muka surat satu. Kita ulang balik yang kita dah belajar. Okay, yang baru masuk boleh baca doa. Yang dah masuk tolong buka muka surat satu.
Irsyad jangan main-main. Pandai depan Irsyad. Okay. Muka surat satu kita dah belajar perkataan. Eh, kita dah baca doa belum? Dah kan? Okay. Bismillah. Okay. Pelajaran yang pertama. Kalau kita tengok. Nak bercakap lagi ke? Okay. Kalau kita tengok dekat sini kandungan yang kamu belajar. Okay. Sangat banyak. Betul tak? Sangat banyak. Tapi sebenarnya tak banyak pun. Just kamu kena faham je. InsyaAllah boleh jawab. Okay. Kalau kamu tak faham tapi macam mana Wan-Wan nak cakap? Kamu tak faham. Lepas tu jawab soalan. So, itulah maklum aku tak tahu nak cakap macam ni. Okay, jadi ini adalah tajuk-tajuknya yang kita dah belajar. Kita dah sampai pelajaran keempat, betul tak? Minggu lepas Maklimah tak dapat buat kelas Jawi kan? Kan? Hello? Tak ada orang eh? Ya. Haa. Tolonglah respon. Maklimah macam cakap seseorang je. Sedih Maklimah. Okay. Okay, kita tengok pelajaran pertama kita akan belajar perkataan yang diakhiri dengan huruf Qaf dan Kaf. Qaf ni untuk apa? Untuk apa? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Melayu. Kalau Kaf untuk bahasa Inggeris. Inggeris. Ataupun in English. Okay. So number two is, kan maklumat dah tercakap bahasa Inggeris pula. Okay, number dua. Pelajaran kedua, perkataan diakhiri dengan huruf Kaf dan Ga. Yang mana kita dah belajar suku kata terbuka, jati Melayu dan apa? Sama je lah kan dua ni. Okay, yang ketiga, perkataan yang mengandungi suku kata terbuka, pola vokal AA. Apa dia? Darolawanga. Darolawanga ni Maklumah dah cakap dia punya Darlong. 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 Maklumah dah bagi kan dia punya apa ya orang panggil tu? Ringkasan eh? Pendek dia eh? Ringkasan dia. Bagus Razan. Okay, yang kedua betapa apa? Segannya. Segannya. Betapa segannya? Cik Janggut. Cik Janggut. Bagus Razan. Mana suara lain ni? Macam Mak Limah belajar dengan Razan je. Hafiz mana Hafiz? Hafiz nyawut dah sikit. Hafiz famous dah sekarang. Okay, jadi kita tengok yang pertama. Okay, tengok yang pertama. Perkataan yang diakhiri dengan huruf Qaf dan Kaf. Nampak tak gambar ni? Gambar katak ni. Okay. Ni kata jati, suku kata tertutup. Yang mana konsonan K pada kata jati bahasa Melayu. Dalam Jawi dia Qaf. Okay, dalam bahasa Melayu dia Kaf. Kaf pula. K. Okay. Nampak ni kata pokok, songkok, batik. Ini dalam kata jati bahasa Melayu. Siapa nak tulis ke apa? Tulislah. Maklumat terangkan eh. Okay, seterusnya. Lajunya. Lagi mana ni? Dia happy sangat agaknya sebab ada lain kan? Okay, ini pun kita dah buat kan yang ni kan? Kita dah baca kan? Dah belajar. Tengok. Suku kata tertutup, dia akhir dengan huruf K. Macam laksa. Hari tu pun Maklumah ada minta kamu buat nota sikit kan? Laksa. Macam mana je laksa dalam tulisan Jawi? Lak.
kat sini ramai yang confused. Mak Lima nampak dia tulis lak ni, dia tulis lam alif qaf. Ha. Okey. Bukan lak dia, bukan lak yang bahasa Arab tu ya, lak. Okey, lak ni dia mesti ejaan dia lam qaf. Ha, sa in alif. Okey, tapi ramai yang Mak Lima tengok dia tulis lam alif qaf sin. Dah. Itu apa? Lek. Ha, lek apa tu? Kena masuk ni kan? Okay, kat sini dah jelas. Kocek. What is kocek? Who knows what is kocek? Pocket. Ah, pocket. Bagus. Okay, kocek is pocket. What is pocket? Pocket baju. Okay, Hafiaris. Okay, so number three is itik. Okay, you know what is itik? Dash. 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 Duck. How to spell duck? D-U-C-K. D-U-C-K. Okay, okay, good. Excellent. Okay, so dekat sini. Macam sini, itik. I sama dengan I-E. A-I-E pula. A-I-Ya. A-I-Ya. Alif-Ya. Kau malam ada tersasul lah. Okay. I ni Alif-Ya. T-I-K. T-I-Ta-Ya. Of. Jadi ni ejaan dia. Alif-Ya. Ta-Ya. Of. Itik. Macam tu juga bukti. Tengok ni. Okay, ini adalah suku kata tertutup, kata jati apa tadi? Kata jati bahasa Melayu. Okay, kamu tengok kat sini. Ini adalah ayat-ayat ke? Kita dah belajar. Nanti kamu baca balik. Okay, next. Homework pun, aktiviti pun kita dah buat. Okay, ini adalah suku kata tertutup huruf K pada perkataan bahasa Inggeris. Tadi bahasa Melayu, yang ini bahasa Inggeris. Okay, tengok. Kaf, ke. Kaf, kaf, ta, waw, sin. How to spell cactus? Apa? How to spell cactus? Not in English, but in Malay. K-W-K. K-A-C-T-U-S. C-U-S. Okay, good. How to spell in English? C-A. C-U-C. T. C-U-C. C-A-C. C-A-C. C-A-C-T-U-S. C-A-C-T-U-S. Hafif, faham? Mana Hafif? Senyap je. Afi tak ada eh? Okay. Yang ni organik. Apa ni? Kritik. Sik. Logik. Okay, semuanya adalah bahasa Inggeris. Okay, tengok yang lori ni. Blok. Matematik. Kek. Subjek. Check, truck, section, oksigen. Tengok ejaan dia. Macam mana nak eja section. Ya, Afiq Zikri. How to spell check. How to spell subjective. Okay, ini bukan kelas bahasa Inggeris. Tapi kita dalam tajuk bahasa Inggeris. Okay, perkataan bahasa Inggeris. Boleh, Syed? Boleh. Okay, now kita tengok muka surat 11. Perkataan yang diakhiri dengan huruf kaf dan ga. Tadi kita dah huruf kaf dan huruf apa? Iman. Iman Safia. Tadi huruf apa Iman Safia? No. Yang kita belajar tadi huruf apa? Ayah.
Marisha, tadi kita belajar huruf apa? Ga. Tadi, Ga. Sekarang. Tadi. Akila Hana, tadi kita belajar tajuk apa? Akila Hana. Akila Hana. Tadi kita dah belajar tajuk apa? Tadi, bukan yang ni. Tadi, sebelum ni kita dah belajar tajuk apa? Itu surat satu tadi. Kaf dan Mariam. Sin. Mariam, kita belajar tajuk apa tadi? Kaf dan Kaf. Okey, bagus. Kaf dan Kaf. Jadi sekarang kita masuk tajuk huruf Kaf dan Ga. Ha, tengok ni. Gambar haiwan ni. Ini monyet ke? Unka. Unka. Dia bolehlah ada apa orang panggil pertalian dengan monyet ke beruk macam itulah. Okey. Jadi unka ni kita takkan jaranglah jumpa. Malimah tak tahulah ada ke tak kat Malaysia. Okey. Jadi hukum kaf pada suku kata terbuka jati Melayu. Ha. Unka dekat mana kaf dia? Yang ni kan? Kan yang belakang ni kan? Kan? Hello. Yeah. Macam mana dia unka? Bukan dalam Jawa ni. Ah, bahasa Melayu. U N G K A. Okey, bagus. U N G K A. Yang kedua cuka. Macam mana dia cuka? Suka. C U A. K A. Okey, bagus. Ah, jangka suhu. Nangka, sedapnya nangka. Okay, ini adalah perkataan yang mana akhir dia mesti huruf kaf dan juga huruf ga. Dia tak boleh huruf lain sebab ini tajuk huruf kaf dan ga. Razan okey? Okay, jadi seterusnya kita tengok. Nangka. Buah nangka rasanya manis. Ha, ni pun kita dah belajar. Bersangka. Paduka, dibuka, ketika. Ha, yang ni jelas ya? Jelas semua? Ada soalan jelas. Tak? Tak ada. Okey. Tolong ya Irsyad, siapa lagi ya yang Maklima risau ni? Ramai ni Maklima risau. Okey, seterusnya hukum ga. Tadi kaf. Yang ini ga, dia mesti ada dekat huruf dekat akhir kalimah, akhir perkataan kan? Kerengga. Macam mana je kerengga, Imam Muhammad? Berapa minit habis ni? Dalam minit. Imam Muhammad, macam mana je kerengga? Dalam Jawi. Dalam Rumi. Oh. Kerengga. Ha? Ke ike? Boleh tak? K-E-R N G A G A. Okey, bagus. Kerengga. Yang ini mangga. Sedap kan mangga kan? Sedap. Ini mangga, ini tangga. Ha, jangan keliru. Mangga dengan tangga, jangan keliru. Ini tiga. Ini bukan kotak, tapi ni tiga. Okey? Ini memang kotak, tapi dekat sini, dia nama dia kotak. Dia tulis nombor tiga. Okey? Jadi curiga. Ha, sifat curiga merugikan diri.
Bangga. Ha, ingat tau. Ayat-ayat ni. Guys, tolong ingat. Ayat-ayat ni, tolong ingat. Takut nanti dalam jawi, exam masuk. Okay, contohnya Mu'alima bagi satu contoh untuk hukum ga. Mu'alima bagi bangga. Okay, so kamu kena buat ayat menggunakan perkataan bangga. Ha, saya bangga dengan kejayaan kamu. Ha, Mu'alima tak nak kamu buat pelik-pelik eh. Tolong eh. Siapa yang pelik-pelik tu nanti, ha, adalah hadiah pelik-pelik dia. Okay, seterusnya. Pelajaran yang ketiga, pola vokal AA. Ha, ni pun Mu'alima dah banyak kali Mu'alima rasa Mu'alima ulang kan? Yang ni kan? Ha. Apa perkataan yang kita nak ingat? Mu'alima ajar itu? Ni kan panjang kan? Darah lawanga ni kan? Aha. Ha, apa ringkas dia? Darlong. Ah, darlong. Darlong. Ingat? Dar. Apa dia darlong? Dal tu apa? Da. Ha. Ra. Ra. Lam. La. Da. Wa. 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 Na. Lima nampak ramai dah faham. Isyad jangan main-main Isyad. Fokus. Okay seterusnya kita tengok. Sini pun. Ingat. Mu'alima akan minta kamu untuk buat ayat. Mu'alima bagi contoh jala. Okay hari tu pun Mu'alima dah ajar macam mana kita nak gunakan perkataan jala. Okay bukan roti jala ya. Ha, siapa yang ingat roti jala tu, tunggu nanti Mu'alima goreng dia jadi roti jala. Okey. Jala tu kan takut chicken. Apa dia? Jala tu kan tu untuk takut ikan. Mu'alima tak dengar lah. Ha, betul. Ikan. Okey, nganga. Macam mana nak buat perkata apa? Ayat nganga. Contohlah Mu'alima bagi kan. Irsyad. Mulut Irsyad tenganga. Boleh juga tapi macam tak relevan lah ayat tu. Kalau nak relevan tengok yang ni. Adam terenganga melihat pertunjukan itu. Ataupun tukarlah ayat. Irsyad tenganga melihat pertunjukan itu. Ambil je kat sini. Okay tolong tau. Tolong ulang kaji contoh-contoh ayat ni. Perkataan dia tolong ingat. Senang nak buat ayat. Okey Afiq. Tolong jangan terbalik tau tulisan tu. Contoh Afiq Zikri. A dekat belakang pula. Ha, tak nak lah. Okey kalau tak boleh. Nama tu kalau tak boleh tulis dalam jawi tak apa. Tulis dalam rumi nanti exam. Tapi soalan jangan. Soalan jawapan tu janganlah tulis rumi nanti. Lain lah kan. Kecuali kalau dia kata rumikan ayat ini ke kan. Contohnya. Itu bolehlah rumi. Okay? Understand? Yes. Okay. Okay now kita masuk unit 2. Unit 2 ni suku kata terbuka vokal AA yang berakhir dengan batapa. Ni adalah betapa segannya. Apa tadi? Janggut. Janggut. Siapa ingat boleh jawab. Okay. Mu'alima doakan. Okay. Yang ni. Yang pertama macam mana. Yang kedua macam mana. Jangan keliru. Laba. Laba bukan lam alif ba'alif ya. Suku kata yang kedua tu. Dia mesti gugur alif. Dia tak boleh ada alif. Okay. Nanti kalau contoh kan ada soalan Mu'alima minta kamu ceraikan dia punya contoh. Mu'alima bagi ayat perkataan rasa. So kamu buatlah macam ni. Kan dia ada kotak, kamu pecahkan, ceraikan macam ni. Okay lepas tu contoh kalau Mu'alima suruh buat ayat ke apa kan. Gunalah ayat ni.
Tapi ni macam panjang sangat kan, betul tak? Betul. So kamu kenalah bina ayat dengan menggunakan akal yang ada. Okey. Jangan tidak rajin. Okey. Kena rajin sebab untuk diri kamu, bukan untuk Mualimah eh. Okey, yang ni pun dah buat. Siapa yang tak hantar lagi? Eh, ni dah buat ke? Tak. Kita bincang kan? Yeah. Dari tu kan? Bukan yang tu. Okey. Pelajaran yang keempat. Perkataan yang mengandungi tiga suku kata ataupun lebih. Maksudnya, dia bukan satu perkataan tapi dia bukan satu suku kata tapi dia ada tiga suku. Suku apa? Kata. Suku kata. Tengok buku Bahasa Melayu. Ini tiga suku kata. Kalau mendoakan ibu bapa mendapat pahala, berapa suku kata? Kat sini berapa suku kata? Lima. Okey, bagus. Empat. Yang ini pun Mak Lima dah minta kamu buat kan? Siapa belum hantar, tolong hantar. Saya dah hantar. Okey. Haloba macam mana? Geharu macam mana? Haluan macam mana? Ni semua ni kita dah belajar. Pajeri, haruan. Ingat tau, setiap tajuk ni tolong ingat dia punya perkataan. Lepas tu tolong ingat cara nak bina ayat. Dan tolong ingat cara contoh macam dia ada dua suku kata. Okey, contoh dia punya tajuk tu dua suku kata. Kemudian Mualimah minta kamu ceraikan. Jadi kamu kena ingatlah suku kata yang pertama apa, suku kata yang kedua apa. Okey, jelas? Jelas. Jelas. Hukum tiga suku kata bahasa Inggeris. Kejap. Tadi bahasa Melayu kan? Yang ini bahasa Melayu. Okey. Seterusnya bahasa Inggeris. Bateri, gasoline, fakulti, radio. Mak Lima dah terangkan kan? Ngantuk ke? Tak. Okey. Ni pun Mak Lima dah ajar macam mana suku kata yang pertama, kedua dan ketiga. Tolong ingat. Tolong ingat ya yang ni. Okay. Jangan tersilap. Okay, ini bahasa Inggeris. Yang tadi bahasa Melayu. Bahasa Inggeris ni mungkin agak sukar sedikit lah. Tapi Mak Lima percaya semua boleh dapat A macam sebelum ni kan. Ejaan Jawi lama. Ni pun Mak Lima dah suruh kamu baca kan. Kita manusia jika demikian. Okey, ini adalah ejaan Jawi lama. Okey, kita baru sampai ejaan Jawi lama. Ada soalan tak? Ada. Tak ada. Cepat, siapa nak tanya soalan? Mak Lima buka ruang. Afiq, cepat. Siapa nak tanya? Tak faham ke apa ke? Okey, homework tolong siapkan sampai muka surat 29 sahaja. Untuk aktiviti. Siapa yang belum buat muka surat 1 sampai 29, tolong buat. Siapkan sebelum exam. Mualimah. Muka hijau. Okey, muka surat 1 hingga 29. Tolong siapkan. Siapa yang berlubang-lubang lagi tu? Mualimah. Ya. Mualimah. Saya dah siap 25 dengan 26. Dengan 27, 28 dengan 29 lagi. Nanti tolong hantar. Kalau kamu Mak Lima rasa Telegram kot lagi. Ya. Betul tak?
Telegram kan? Hantar lagi okey kan? WhatsApp lagi okey. WhatsApp dia macam... Tak. Saya tak ada Telegram. Tak ada Telegram? Saya ada. Saya ada Telegram. Saya ada. Ada. Siapa nak hantar guna WhatsApp boleh, guna Telegram boleh. Tapi Mualimah minta sangat. Okey. Yang Mualimah asyik dapat kerja tu. Okey. Akilah Hana, Razan, Iman Safia ada kot. Mariam. Ada ke hantar? Ada kan? Farisha ada. Afiq pun ada tak siap mana. Isyad macam dah jarang ni hantar. Isyad tolong hantar eh. Razan pun. Razan tak payah cakap lah. Lepas tu yang Mualimah tak pernah dapat ni. Bukan tak pernah lah. Jarang Mualimah dapat. Khalis. Afiq. Wais pernah ke hantar? Omar pernah hantar tak? Apa? Homework apa dia? Homework pernah hantar tak? Pernah. 29 kan? Semua dah hantar dah? Dah. Dah. Okay tak apa. Yang dah hantar tak apa. Tapi yang belum tunjuk tu tolong tunjuklah kat Mualimah. Nanti Mualimah tanda. Siapa yang tak hantar? Siapa dengan Khalis? Ha? Khalis macam kena kacau dengan adik dia. Dah. Okey, siapa yang tak hantar? Mualimah dah siap tanda ya. Nama-nama yang tak hantar. Ada hadiah dia. Jadi siapa yang belum hantar tu tolong hantar. Yang dah hantar tu Alhamdulillah. Mualimah dah tanda sikit. Nanti Mualimah bagi tahu. Okay. Amar. Amar senyap ke hari ni? Amar, homework dah siap? Tak. Bila nak hantar Amar? Masya Allah. Ni nak kena ni. Mualimah video call dia sambil buat ni. Nak ke? Mualimah tengok kamu buat sambil video call. Okey, siapa yang tak hantar, Mualimah akan video call ya. Ingat? Afiq, ingat? Yang dah hantar tak apa. Okey, ada soalan tak sebelum habis? Tak ada. Apa? Tak. Tanya lah sikit, Mualimah. Okey, boleh janji dengan Mualimah dapat A. InsyaAllah. Yang Mualimah rasa macam biasalah. Sebab sebelum ni pun periksa yang pertama pun berapa orang dapat A? Saya dapat A kot. Saya tak ingat. Kot. Kertas kat Mualimah kan? Nanti saya tengok balik. Okay, tak ada soalan ke tajuk-tajuk ni? Ada. Tolong baca tau semua ni. Mualimah tak tahu soalan apa yang keluar. Okay, yang penting kamu ingat je Mualimah. Mualimah ajar. Ingat perkataan dia. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Cara guna dia macam mana. Amar. Lepas Mualimah. Ya. Saya dah siap. Nanti hantar. Okey, lepas tu ingat macam mana nak bina ayat. Jawi ni banyak bina ayat tau. Okey, Mualimah tak nak tengok ayat yang kamu bina macam UP1. Okey, sangat-sangat kelakar. Siapa yang rasa diri dia buat tu, dia lah tu. Mualimah tak nak tengok nama tu balik. Afiq. Tolong study balik. Ya, tolong study balik apa yang Mualimah dah ajar. Okey. Hanan boleh? Farisa ada soalan tak?
Farisha okey ke Jawi? Kenal kenal tak perkataan dia? Kalau ada soalan nak tanya kat Malima, tolong WhatsApp ya. Kalau Malima tak jawab, tolong call. Okey. Malima kadang tak tengok WhatsApp sangat. Siapa yang dah hantar kerja tu dia tahulah macam mana kan. Okey, boleh baca doa sebelum belajar. Okay. 5, 4, 3.